Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Pah. Di kali ini Kang Pah akan berbagi tutorial cara mengatasi terlalu banyak mencoba di Telegram. Biasanya pop-up seperti itu muncul ketika kita ingin menggunakan aplikasi Telegram. Ketika kita masuk ke aplikasi Telegram, tulisannya "Too many attempts, please try again later." Nah, terlalu banyak mencoba, silahkan coba lagi. Nah, jika kalian mengalami seperti ini, kalian bisa ikuti tutorial yang ada di video ini. Tetapi sebelum lanjut ke tutorialnya, saya sarankan bagi teman-teman yang baru mampir di channel Kang Pah, subscribe sekarang juga dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap video yang diupload oleh channel Kang Pah ini. Like dan share video ini ke media sosial yang kalian punya agar orang lain dapat manfaat dari video ini. Oke. Langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama, teman-teman buka pengaturan di HP kalian. Klik pengaturan, kemudian di sini teman-teman pilih manajemen aplikasi. Manajemen aplikasi, kemudian pilih aplikasi Telegram. Tunggu sampai muncul dan pilih aplikasi Telegram. Telegram ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa klik Telegramnya dan di sini klik yaitu pilih pengaturan penggunaan memori. Nah, ketika kita mungkin mau mendaftar Telegram ternyata terlalu banyak mencoba seperti tadi, teman-teman bisa hapus chat yang sudah menumpuk. Mungkin bisa menjadi salah satu hal yang membuat aplikasi menjadi error. Nah, untuk itu, untuk mengatasi hal tersebut, kalian bisa mencoba menghapus chat di aplikasi ini ya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman klik hapus chat. Nah, seperti ini. Kemudian langsung saja klik tombol home dan teman-teman pilih masuk kembali ke Telegram. Jika sudah berhasil, kalian berarti sudah berhasil masuk ke Telegram dan sudah bisa mengatasi cara mengatasi terlalu banyak mencoba di Telegram. Namun jika tidak bisa, teman-teman bisa ikuti yang satu ini. Oke, langsung saja ke cara yang kedua. Teman-teman bisa buka pengaturan yang tadi, buka pengaturan dan seperti tadi pilih yaitu manajemen aplikasi. Kemudian di sini teman-teman scroll ke bawah dan di sini teman-teman pilih Telegram. Dan setelah pilih Telegram, teman-teman pilih yaitu penggunaan memori. Setelah itu hapus data yang ini ya teman-teman. Setelah hapus data, teman-teman langsung keluar dan teman-teman bisa masuk ke Telegram dan login kembali. Karena data-data yang kalian sudah mungkin sudah login atau kalian baru mendaftar, kalian bisa melakukan pendaftaran di situ. Nah, oke, itulah tutorialnya cara mengatasi terlalu banyak mencoba di Telegram. Semoga berhasil dan jangan lupa kalian tonton video saya cara daftar Telegram dengan mudah. Videonya ada di layar akhir video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.